Selamat datang lagi ke YouTube channelnya Bidan Kita. Dan hari ini sudah masuk ke hari 9. Waktunya kita istirahat. Jadi sudah beberapa kali kita melakukan gerakan yoga dan yoga kali ini temanya adalah rest area istirahat. Jadi nanti gerakan-gerakan yang akan kita lakukan itu banyak gerakan duduk sama tiduran. Enak kan? Jadi nanti pada saat gerakan tiduran aku akan kasih waktu kepada Anda untuk melihat saya dulu. Baru setelah itu kita lakukan sama-sama. Jadi supaya Anda gak bingung sambil tiduran lihat kan gak enak, gak bisa mindfulness ketika melakukan gerakannya. Oke, tapi by the way sebelumnya kabarnya gimana? Baik, sehat-sehat saja kan? Aman-aman saja? Sudah 9 kali, ini ke-9 ya. Melakukan yoga sama bidan kita aman kan? Oke, kalau aman jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen. Terus kalau misalnya selama 9 hari ini nanti Anda merasa kok badannya jadi enak, keluhannya kok jadi berkurang atau bahkan hilang, share ke teman-teman, semua saudara, semua orang di dunia ini, suruh kunjungi website dan juga YouTube Bidan Kita dan juga sosial medianya, siapa tahu ilmu-ilmunya bermanfaat untuk mereka. Jadi mereka juga terbantu kan, jadi Anda pun jadi saluran berkat bagi sesama gitu ya. Oke, tak panjang lebar kita akan lakukan mulai dengan posisi duduk. Nanti beberapa alat yang akan kita akan pakai strap. Strap, kalau seandainya teman-teman gak punya strap, Anda boleh pakai tali, pakai selendang, apa saja ya. Ini strap yoga. Kemudian nanti Anda akan butuh balok, satu saja sebenarnya cukup kok baloknya nanti gitu. Tapi kalau Anda punya dua ya siapin aja. Kemudian setelah itu kalau saya biasanya tetap saya pakai arrow. Dan seperti biasa mohon maaf bahuku belum beres yang kanan. Jadi kalau nanti ada gerakan-gerakan di sisi sebelah kanan di area bahu, gerakannya kok nggak se-perfecto sisi sebelah kiri, mohon maaf ya. Oke, let's go. Sekarang silahkan duduk di atas tumpukan selimut. By the way, ini selimutnya sudah aku tata tadi nih. Tuh, kalau nggak percaya. Tuh kan, nih. Jadi, udah aku tata. Jadi, Anda duduk di atas tulang duduk. Pastikan duduk di atas tulang duduk. Kemudian, pastikan tulang belakangnya panjang dulu. Kemudian, kita centering dulu. Letakkan tangannya di depan dada, gosokkan tangannya, rasakan hangat tangannya. Kemudian taruh di perut Anda, centering dulu, ajak ngobrol dedek bayi supaya dia nggak kaget dan supaya dia juga happy, Anda juga happy ya. Oke, tundukkan kepalanya. Tarik nafas panjang dan dalam, hembuskan pelan-pelan. Lakukan beberapa kali ketika tarik nafas, ambil udara yang bersih yang ada di rumah Anda. Kemudian salurkan ke seluruh tubuh Anda, terutama ke dedek bayi yang ada di rahim Anda. Ketika buang nafas, hembuskan semua ketegangan dan kepanikan. Rasakan tenang dulu. Izinkan Anda tenang, santai, rileks. Sambil meniatkan hari ini Anda akan melakukan berbagai gerakan yoga. Dan gerakan yoga yang akan dilakukan ini benar-benar membuat tubuh Anda lebih nyaman. Kemudian pelan-pelan buka mata lalu pandang lihat ke arah depan. Taruh tangannya di paha dulu. Oke, ini kebetulan lalatnya kok banyak sekali. Aku dikerubungi lalat. Mohon maaf ya, wait. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lakukan pemanasan dulu. Kita lakukan pemanasan area leher, kepala, dan juga area bahu dulu. Seperti biasa, kita angkat dan tundukkan kepala ya. Inhale, tarik nafas, angkat dagunya ke atas, pandang lihat ke arah atas. Exhale, tundukkan kepala. Good. Lakukan 3 kali lagi. Inhale. Exhale, tundukkan kepala. Kemudian inhale, angkat lagi.
Exhale, tundukkan kepala. Last one. Inhale, angkat lagi. Exhale, tundukin kepala. Kemudian letakkan tangannya ke bahu kiri. Tangan kiri ke bahu kiri. Bayangin Anda seolah-olah ngempit uang dolar. 100 dolar atau 1000 dolar lah lembaran. Ngempit di ketiaknya. Jangan sampai hilang tuh. Nah, kemudian yang jadi denominator atau yang jadi petunjuk adalah siku Anda. Jadi ketika Anda manjangin, menggerakkan bahunya, Anda bawa ini sikunya ke arah depan, kemudian naik ke arah atas. Jadi seolah-olah siku ini arahkan ke arah langit-langit. Jadi jangan jauhin ke sini kalau bisa. Cuman nanti bahu kananku agak susah. Nggak apa-apa ya teman-teman lihatinya, pokoknya di bahu kiri ini. Jadi deketin seolah-olah hampir nyenggol di telinganya. Oke, kita coba ya. Kita lakukan 30 detik. Jadi kanan dan kiri. Kempit dulu ketiaknya. Kemudian kita mulai. 1, 2, 3. Inhale up, naik. Exhale down. Pelan-pelan saja. Inhale up, naik. Kemudian exhale down. Rasakan seolah-olah bahunya memutar. Jadi range of motion-nya tambahin. Berusaha untuk memutarkan bahu dan lengan supaya nyaman dan supaya ketegangan di area bahu dan lengan dan juga dada nih menjadi hilang. Oke. Kemudian setelah itu kita coba di sisi yang sebelah kanan. Taruh tangan kanannya di bahu kanan, kempit juga sama. Aku akan berusaha sebaik mungkin, tapi Anda tetap gunakan seperti ini tadi ya, tangan kiri ya. Kita mulai, 1, 2, 3, go. Inhale up, naik. Exhale, putar lagi. Good. Inhale up, naik lagi. Exhale, putar sebisa Anda. Karena ini bahu kananku pernah cedera, jadi robek ligamennya, jadi susah sekali untuk seperti tangan kiri. Jadi mohon maklum ya. Exhale turun, kemudian inhale up, naik lagi. Exhale turun lagi. Good. Nah, kemudian setelah itu taruh tangannya di pangkal paha sambil kepalkan. Taruh di pangkal paha. Angkat dan turunkan bahunya. Kita coba 30 menit juga. Siap? 1, 2, 3. Inhale. Exhale, turun. Inhale lagi. Exhale, turun. Jadi angkat dan turunkan bahunya. Badannya tetap tegak. Exhale, turun. Nafas pada saat inhale, angkat. Pada saat exhale, turun. Tekan pergelangan tangannya di pangkal paha untuk mengangkat bahu Anda. Oke, sekarang lurusin kakinya dulu, kemudian ganti lipatan kakinya. Lurusin kaki, kemudian ganti lipatan kakinya biar nggak kesemutan. Lalu kita akan side stretch, tangan kanan taruh di lantai, taruh di matras, ujung jari tangannya saja. Kemudian naikkan tangan kirinya. Inhale, exhale, lipat tubuhnya ke kanan. 30 menit kita akan lakukan movement atau gerakan tangannya mengepal seperti ini. Inhale, exhale. Kebayang? Kita coba ya. Mulai dari begini dulu, ditekuk dulu. Panah lihat ke arah depan, buka dadanya. 1, 2, 3, go. Inhale, exhale. Inhale, naik. Inhale, naik lagi. Exhale, turun. Inhale, naik. Exhale, turun. Berusaha tangan kanannya terus menjauh. Exhale, turun. Inhale, naik. Exhale, turun. Last one. Inhale, naik. Exhale, turun. Oke, gantian di sisi satunya. Tangan kiri, jari tangannya ditaruh di atau matras. Kemudian kita siap-siap lakukan sama seperti tadi. Kepalkan tangannya dulu 30 detik dari sekarang. Siap? 1, 2, 3, go. Inhale.
Kemudian exhale turun. Inhale lagi naik. Exhale turun. Inhale lagi naik lagi. Exhale turun lagi. Inhale naik. Nafas. Berusaha untuk membuka dada. Oke. Ini tangan kananku pun berusaha untuk aku latih untuk ngebuka. Lumayan agak sakit karena bekas cedera, tapi it's okay. Justru dilatih terus. Oke. Inhale. Exhale. Oke. Kembali. Kemudian silahkan kita akan ganti posenya dengan sedikit twisting sebentar. Kaki dilipat. Jadi yang satu kakinya di belakang, yang satu kakinya di depan. Dari sini taruh tangan kanannya di paha kiri, tangan kirinya di belakang. Panjangkan tulang belakang dulu, baru tengok ke belakang. Tahan kira-kira 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian kembali lagi ke tengah, lalu gantian. Oke, taruh tangan kirinya di paha kanan, tangan kanannya di belakang. Inhale, exhale, lipat. Padahal lihat ke belakang, 3 detik saja. 1, 2, 3. Oke, good. Sekarang kita akan lakukan posisi kneeling. Oke. Tadi alas duduknya berupa handuk atau selimut tadi kita lembarin. Kita lakukan gerakan kneeling. Sebentar saja kneelingnya. Hanya melakukan beberapa gerakan saja, yaitu gerakan cat cow pose dan juga balancing pose. Oke. Tekuk lututnya. Kemudian pastikan seperti biasa si alas ada di tulang keringnya itu tetap ke cover dengan si alasnya. Kemudian rentangkan tangannya, tangannya hasta banda. Jadi dibuka lebar gitu, kemudian letakkan di depan. Pastikan lengan atau telapak tangannya tepat di bawah bahu. Buka pahanya, pahanya dibuka selebar panggul. Kita lakukan cat cow pose, jadi tekan tulang keringnya dulu. Inhale, pandang lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Inhale, pandang lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Inhale, pandang lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Last one. Inhale, pandang lihat ke arah depan atas. Exhale, masukkan tulang ekor, lengkungkan punggung, pandangan lihat ke arah perut. Kemudian kembali posisi table. Lalu kita coba kakinya kiri ke belakang. Jejakkan kaki kirinya di belakang. Kemudian gerak-gerakan dulu. Ini untuk membantu supaya hamstring Anda terasa nyaman. Tidak kesemutan dan merasa lebih nyaman. Lakukan gantian di kaki sebaliknya, kaki sebelah kanan. Adjust lagi, gerak-gerakan lagi. Kemudian dari sini kita akan melakukan gerakan Adho Mukha Virasan. Buka lututnya lebar selebar matras, jempol kaki saling menyatu. Bokong letakkan di tungkai Anda. Pandangan lihat ke arah depan. Tangannya maju ke depan sebisanya, senyamannya. Istirahatkan dulu badannya. Dan silakan nafas dulu di sini. 3 siklus nafas. Inhale dan exhale. Kemudian inhale dan exhale lagi. Lalu inhale dan exhale. Sekarang pandangan lihat ke arah depan. Setelah itu kita akan lakukan gerakan Anantasana. Ini adalah gerakan sambil tiduran. Anda boleh water break dulu. Silahkan Anda ambil minum. Minum sambil amati saya, lihat saya dulu boleh. Baru setelah itu Anda lakukan. So, aku akan kasih contoh dulu. Aku akan lakukan 2 kali. Anda bisa 2 set ya. Anda bisa lakukan 1 set saja. Melihat dulu habis itu bareng-bareng sama saya. Atau kalau itu memang nyaman buat Anda,
Anda sambil langsung ngelakuin juga boleh. Oke? Okay? Caranya adalah kita singkirkan dulu selimutnya. Selimutnya kita singkirkan dulu. Karena kita belum pakai selimut, kita akan tidur terlentang. Sorry, tidur miring, ding. Jadi kita kan butuh si strap. Nah, nanti aku akan coba kepalaku akan di sini. Lalu habis itu aku pindah kepalanya di sisi sebelah satunya. Kalau Anda bisa saja Anda nggak perlu pindah-pindah gitu. Karena Anda tinggal pindah haluan saja, boleh gitu. Ini aku pindah karena supaya terlihat di kamera dengan jelas ya. Oke, sekarang aku akan miring ke sisi sebelah kiri dulu. Caranya aku tekuk kakinya, terus aku miring pelan-pelan. Aku siapin si strap ini. Nah, pertama tekuk dulu kakinya, si lutut atas dan bawah jadi satu. Jadi usahakan jangan begini. Kalau Anda begini, lututnya yang satu mundur, berarti ini nggak sejajar. Jadi lutut sama-sama jadiin satu, depan, atas dan bawah. Nah, kemudian sehingga pastikan ini panggul itu sejajar juga. Oke. Okay. Kemudian tangan boleh Anda letakkan di depan. Kemudian tangan yang kiri boleh Anda gunakan untuk pegangan atau untuk bantalan kepala. Lalu dari sini kita pemanasan dulu. Caranya adalah kita buka dulu 30 detik ya. Buka pahanya dulu. Oke. Kita mulai 1 2 3. Inhale buka. Exhale tutup. Jadi ini adalah gerakan untuk belajar persiapan membuka panggul. Dibuka, kemudian ditutup. Pelan-pelan saja melakukannya, tidak perlu berburu-buru. Jadi yang pasti Anda belajar untuk membuka dan ngasih ruang di aliran pangkal paha ini. Oke. Kemudian setelah itu kita buka, lalu kita arahkan ke arah samping. Nah, tapi 30 detik juga sebelum kita mulai pose yang sebenarnya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Dibuka dulu, terus ditarik. Go. Tarik ke arah ketiak, turun lagi. Pelan-pelan saja. Tarik ke arah ketiak, turun lagi. I know kadang-kadang rasanya, aduh kok mulai pegel ya pahanya. Ya, memang begitu rasanya. Kita belajar untuk narik buka paha supaya Anda terlatih nanti pada saat pas proses persalinan ya. Oke, kemudian setelah itu Anda boleh pakai dua jari ini kalau seandainya bisa ditarik, pegang, lurusin kalau bisa. Kalau tidak bisa, nah ini gunanya strap. Taruh. Kemudian tarik. Nah, inilah gunanya strap. Tungkai arahkan ke arah langit-langit. Tahan di pose 30 detik. Kaki yang bawah cukup ditekuk saja. Kalau bisa sih lurusin kaki bawahnya. Tapi kadang-kadang Anda nggak seimbang. Jadi kalau nggak seimbang udah tekuk aja. Daripada Anda jatuh ke depan atau ke belakang. Kakinya tarik, tempurung lutut otot pahanya kencang. Kemudian tungkai arahkan ke arah langit-langit. Namanya Anantasana. Inhale dan exhale. Oke, kemudian turunkan. Lalu istirahat. Nah, kita lakukan di sisi sebaliknya. Nah, tapi di sisi sebaliknya nggak mungkin saya membelakangi kamera, membelakangi Anda. Tapi Anda bisa saja ini langsung terlentang habis itu miring ke sana. Tapi karena saya ada supaya Anda jelas, aku ganti kepalanya di samping ya. Anda nggak usah ikut ganti, nggak apa-apa. Oke, sekarang posisinya tidur miring dulu. Oke. Nah, kemudian kita pemanasan dulu seperti tadi.
kakinya dibuka ya. 30 detik. Siap. 1, 2, 3, go. Buka kakinya. Turun. Bagus sekali, lakukan. Oke, tangan boleh pegang perut, boleh taruh di depan, boleh, untuk menjaga keseimbangan supaya Anda merasa secure atau merasa tidak seolah-olah mau jatuh kayak gitu. Nafas. Oke, sekarang buka kakinya, lalu angkat lututnya ke arah ketiak ya. 30 detik juga. Silahkan, go. Inhale, tarik. Exhale, turun. Tarik lagi. Exhale, turun. Tarik lagi. Exhale, turun. Tarik lagi. Exhale, turun. Tarik lagi. Exhale, turun lagi. Good. Tarik lagi. Exhale, turun. Tarik lagi. Exhale, turun. Kemudian turunkan. Nah, lalu kita buka kakinya. Boleh pegang pakai dua jari ini, lurusin kakinya ke atas, atau lagi-lagi boleh Anda pakai strap. Tarik ke atas. Tahan 30 detik. Silahkan. Nafas di sini. Talia ngapain, Tal? Nafas dulu. Inhale dan exhale. Nafas. Nafas lagi. Oke, turunkan. Oke, sekarang giliran Anda melakukan satu set lagi ya. Aku ikut deh, lakukan sama-sama yuk. Sisi sebelah kiri lagi ya. Nah, sisi sebelah kiri berarti Anda tidur lagi di sisi sebelah kiri. Siapin strap kalau harus, Anda merasa harus pakai strap. Kalau tidak ya nggak usah, strapnya nggak dipakai berarti. Tekuk lututnya, buka 30 detik. 1, 2, 3, go. Buka, tutup. Nafas. Gampang kan? Gerakannya gampang-gampang kok. Asal lakukan dengan sungguh-sungguh sambil memperhatikan pakem-pakemnya yang ada supaya terhindar dari cedera. Dan memang saya sedikit detail, jadi supaya Anda juga nggak asal gerak aja gitu. Buka, kemudian tutup. Yap, kemudian setelah itu dari buka lalu tarik dengkul ke arah ketiak. Kita coba ya. Inhale, exhale. Go. Up. Turun lagi. Tarik. Turun lagi, buang nafas. Inhale, tarik. Exhale, buang. Inhale, tarik lagi. Exhale, buang lagi. Inhale, tarik. Rasanya pahanya lumayan berat, tetapi harus dilatih supaya terbiasa. Good. Kemudian setelah itu ambil strap. Kalau Anda merasa butuh strap, pegang. Siapin. Tarik kakinya. Tarik kakinya. Tungkai ke arah atas ya. Tahan 30 detik lagi. Nafas. Inhale dan exhale. Nafas. Ini gerakan ini juga sangat bantu sekali supaya Anda tidak gampang bengkak kakinya. Ibu hamil kan sering tuh bengkak kaki. Nah, gerakan ini juga bagus untuk itu. Oke, sekarang turunin, lalu gantian di kaki sebaliknya. Kok kaki sebaliknya sih? Sebaliknya. Saya bangun dulu, Anda nggak harus bangun.
Sekali lagi Anda boleh saja tinggal switch, ganti sisi gitu. Membelakangi saya nggak apa-apa asal Anda tahu. Oke. Tidur miring. Kemudian buka lagi. Tangan taruh di depan. Siap, 1, 2, 3, go. Buka dulu, tutup. Buka lagi, tutup lagi. Gerakan ini sangat ngebantu untuk membantu membuka paha supaya kasih ruang di area panggul juga, ngelatih hip mobility kita. Jadi sambil istirahat, Anda boleh ngelakuin ini. Good. Kemudian buka dulu, baru lututnya arahkan ke arah ketiak Anda. 1, 2, 3, go. Tarik, turunin. Jangan sampai dibanting. Akan jauh lebih baik lagi kalau Anda melakukannya slow motion. Jadi nggak buru-buru. Supaya menghindari penggunaan momentum. Jadi benar-benar ngangkat paha pelan-pelan, tarik ke arah sisi tubuh. Nuruninnya pun juga pelan-pelan. Jangan buru-buru. Rasakan ototnya ketarik. Bagus sekali. Kemudian setelah itu tekuk kakinya, Anda boleh pakai tangan atau boleh pakai strap. Tahan 30 detik. Nafas. Ingat pada saat pose Anantasana ini, kaki yang di bawah boleh saja lurus. Tapi kalau Anda lurus terus Anda jatuh, ya percuma. Mending kakinya ditekuk sedikit pun gak apa-apa untuk menjaga keseimbangan Anda untuk sementara. Kalau Anda sudah terampil, baru deh lurusin untuk menjaga lebih seimbang lagi. Oke, turunin. Kemudian kita akan lakukan pose happy baby, lalu kita istirahat ya. Dari sini kita counter dengan pose happy baby, kita tiduran. Kemudian tailbone-nya masuk, tekuk kakinya, satu, kakinya juga ditekuk. Pegang telapak kakinya kalau bisa, kemudian goyangin ke samping kanan, samping kiri. Rasakan punggungnya kayak dipijit. Enak sekali. Nah, kalau merasa sudah cukup, silahkan turunin pelan-pelan. Kemudian Anda boleh tidur miring ke kiri atau ke kanan. Gak usah pakai bantal juga boleh. Tadi selimutnya tadi Anda pakai buat dikempit aja, gak apa-apa. Sejajar. Jadi pahanya atas dan bawah sama rata. Kemudian silahkan 1 menit pejamkan mata Anda. Kemudian Anda relaksasi di pose ini. Silahkan 1 menit. Pejamkan mata, tarik nafas panjang dan dalam. Silahkan istirahatkan hati dan pikiran. Dan juga badan Anda. Rasakan nyaman, rasakan tenang, dan rasakan relax. Biarkan tubuhnya nyaman saja. Oke, kemudian pelan-pelan gerakkan jari tangan, jari kaki. Lalu pelan-pelan pandangan matanya, buka matanya dibuka. Pelan-pelan saja. Kemudian kalau Anda sudah siap, silakan duduk. Kemudian Anda boleh kembali duduk. Anda boleh gunakan si selimut ini tadi, atau Anda boleh gunakan
balok sebagai alas duduk. Silakan bersila dulu. Letakkan tangannya di depan dada. Gosokkan tangannya. Diajak ngobrol dulu bayinya. Dedek bayi sehat ya. Enak ya hari ini yoganya. Gak terlalu berat, tapi enak, bikin badannya segar. Kemudian silakan letakkan tangannya di depan dada. Tundukkan kepala, ucapkan terima kasih kepada dedek bayi. Kemudian ucapkan terima kasih juga kepada tubuh Anda. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk Anda yang ikut yoga hari ini. Dan semoga apa yang Anda latih, apa yang saya ajarkan bermanfaat untuk Anda dan tubuh Anda menjadi semakin bugar. Terima kasih dan namaste.